Tuan dan Puan, masih berkait juga ya nampaknya ya. Ni Tuan Puan, anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru meminta pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran. Betul Cik Tuan dan Puan, dan juga menyiapkan daripada armada bagi pemudik ini secara gratis. Oh, secara gratis. Itu dipinta kan. Ya, macam mana kabarnya? Moh, kita tengok. Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Ruslan Tarigan, meminta pemerintah Kota Pekanbaru memberikan kinerja pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Ia juga mengusulkan supaya Pemko Pekanbaru menyediakan armada gratis bagi para pemudik yang kurang mampu, yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Dalam hal ini kan, ini dalam rangka ini ya, menyambut Hari Raya Idul Fitri ya, bagi saudara kita umat muslim ya kan. Jadi pemerintah Kota Pekanbaru mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan pula ini kan, kita berikan pelayanan terbaik kan gitu, pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kan ini momennya, disinilah ke pemerintah menunjukkan kinerjanya. Kinerja pelayanan kepada masyarakat gitu loh. Iya kan, disiapkan, lihat kalau ada jalannya berlubang diperbaikkan segera kan gitu. Kalau ada bus yang mau diberikan misalnya fasilitas mudik gratis, ya kasihlah ke armada yang representatif ya kan, bagi kurang mampu contohnya kan, ya dibuatkan, disiapkan. Penyediaan armada gratis bagi para pemudik juga dalam rangka membantu masyarakat yang telah lama tidak melakukan perjalanan mudik pasca pandemi COVID-19. Nurkomala Andika dan Sugiarto mengabarkan.